Halo teman-teman, balik lagi bersama Upi dan juga Ihsan di sini. Wah, kali ini Ihsan mau ajak Upin. Wah, hari ini Upin pengen pergi ke Malaysia bersama Ihsan. Wah, jadi Ihsan ngomong dulu ke Mama Ihsan buat kita pergi ke Malaysia sama-sama. Wah iya teman-teman, jadi hari ini Upin dan Ihsan bakalan pergi ke Malaysia. Wah, sekarang sudah pukul 10 pagi. Wah, jam 12 nanti kita harus segera berangkat ke Malaysia guys. Wah iya, makanya kita harus buru-buru ke bandara teman-teman. Kita harus naik pesawat itu jam 12 teman-teman. Jadi kita harus buru-buru cepat ke bandara. Iya, ayo cepat Upin. Kita harus ke bandara. Wah, ayo naik mobil. Ayo, kita lihat garasi dulu ada mobil siapa di dalam. Wah, ternyata di dalam ada mobil Ipin. Wah, mobil Ipin yang keren itu ya, yang hadiah ulang tahun pas kamu memberinya hadiah ulang tahun, mobil keren. Iya, kita pinjam dulu mobilnya Ipin dulu. Ayo, ayo, ayo. Kamu naik di luar saja dulu. Wah, mobil ini keren sekali teman-teman. Wah, mobilnya memang sangat keren Upin. Wah, kamu tidak salah memberikan hadiah kepada Ipin. Ayo guys, kalau gitu kita langsung ke bandara saja. Wah, soalnya satu jam lagi kita harus sudah berada di bandara teman-teman, supaya kita tidak ketinggalan pesawat. Ayo, ayo cepat guys, kita harus buru-buru ke bandara teman-teman. Kita tidak boleh terlambat, soalnya kalau terlambat wah kita bisa ditinggal pesawat guys. Iya Upin, tapi kamu harus pelan-pelan bawa kendaraan. Kamu tidak boleh bawa kendaraan ugal-ugalan, nanti mobil Ipin bisa rusak. Wah iya, tenang saja Upin, sudah sangat hati-hati bawa mobil sekarang. Wah, ada Pak Pol tuh. Wah Pak Pol kesenggol. Pak Pol langsung mau mengejar kita guys. Wah, Pak Pol ini parah sekali. Wah, padahal Upin bawa mobilnya pelan-pelan, guys. Ayo-ayo, guys. Kita pergi cepat. Wah, kita harus ikut jalan pintas, guys. Kita ikut jalan pintas, teman-teman. Wah, ayo-ayo. Kita harus ke bandara cepat, guys. Wah, sebelum pesawatnya berangkat, guys. Ayo-ayo. Upin, kamu harus pergi cepat. Wah, sebelum kita ketinggalan pesawat. Wah, sekarang sudah hujan juga teman-teman. Wah, Upin harus lebih hati-hati guys, karena sudah hujan, bisa-bisa wah bisa tergelincir mobilnya guys, bisa jatuh. Waduh, baru juga Upin bilang teman-teman, wah mobilnya sudah wah tergelincir guys. Wah, mobil Upin bisa rusak ini, bisa dimarahin Ipin guys. Wah, sudah lecet mobilnya teman-teman, mobil baru Ipin. Wah, padahal ini cuma Upin pinjam guys. Ayo, ayo kita masuk guys, kita harus buru-buru ke bandara teman-teman, supaya kita bisa ngecek pesawat guys. Wah, kita harus cepat-cepat guys, kita parkir mobil dulu guys. Waduh, mobil Upin rusak guys. Wah, bisa dimarahin Ipin ini teman-teman. Wah, kita parkir di sini saja dulu mobilnya guys. Nanti Upin telepon Ipin supaya bisa mengambil kendaraan ini, mobil ini. Ayo, kita parkir di sini dulu teman-teman. Ayo cepat. Ayo cepat Ihsan, kita turun. Ayo. Ayo Ihsan, yuk cepat. Wah, pesawatnya bakalan segera berangkat. Kita tidak boleh lama-lama. Iya, ayo. Oke, kita let's go. Wah, Ihsan senang sekali Upin. Kamu membeli tiket yang paling mahal ya. Wah, iya. Upin beli tiket untuk kelas bisnis. Wah, jadi kita tidak naik di kelas ekonomi, kita naik di kelas eksekutif. Wah, supaya kita bisa melihat pemandangan yang keren dari sini. Wah, terima kasih Upin. Wah, Ihsan baru pertama kali naik pesawat sebesar ini. Wah, Ihsan senang sekali kali ini pergi ke Malaysia. Wah, jadi teman-teman, Upin ajak Ihsan untuk pergi ke Malaysia guys. Dan di pesawat Upin naik di co-pilot dong. Wah, Upin duduk di depan. Wah, kita sedang berada dalam perjalanan teman-teman. Di pesawat ini baru lepas landas
dari Indonesia. Wah, keren sekali pemandangannya. Iya dong. Wah, kita baru saja berangkat. Wah, kok jadi Ipin kepikiran Ipin ya. Wah, kita sebentar sudah sampai di Malaysia guys. Wah, kali ini kita pergi ke Malaysia guys, naik pesawat yang besar. Keren sekali teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Wah, kapan lagi kita bisa naik kapal seperti ini. Wah, kapalnya besar sekali. Iya, besar sampai heran melihat pesawatnya, gede sekali. Wah, kita sedang berada dalam perjalanan menuju Malaysia teman-teman. Pesawatnya keren sekali teman-teman. Kita bisa melihat pemandangan dari sini. Wah, keren sekali guys. Kita tinggi sekali terbangnya. Waduh. Lihat Ethan di bawah pemandangannya. Iya Ethan, heran sekali melihat pemandangan. Keren sekali Upin. Wah, kita naik pesawat teman-teman. Wah, kita melihat kota-kota di bawah teman-teman, sangat kecil. Wah, kamu sudah Ethan bilang jangan ribut Ethan. Kita berada dalam pesawat, kamu gak boleh ribut, nanti kita dimarahin kamu. Oh iya, maaf kalau begitu Ethan, diam saja. Wah, pesawatnya belok guys. Keren sekali teman-teman. Kita naik pesawat. Tapi sayang nama pesawatnya tidak tahu ini pesawat apa guys. Tidak apa-apa, yang penting kita sampai di Malaysia guys. Jadi Ipin kepikiran Ipin ya. Wah, kita sebentar sudah sampai di Malaysia guys. Wah, pesawatnya keren sekali Upin. Wah, pasti cepat kita sampai di Malaysia. Kita bisa melihat pemandangan dari atas sini. Wah, Upin keren sekali teman-teman. Upin duduk di depan. Wah, di belakang pilot. Wah, kita bisa melihat bendungan di bawah guys. Wah, bendungan terbesar di Malaysia. Nah, sebentar lagi kita bakalan sampai teman-teman. Wah, di bawah ada peternakan guys. Wah, keren sekali guys. Nah, kita bakal segera sampai guys. Wah, pesawatnya bakalan segera landing teman-teman. Wow, keren guys. Upin sampai di Malaysia kali ini. Wah, keren sekali guys. Wah, kita sampai teman-teman. Upin sudah tidak sabar bertemu cikgu dan opa. Ayo, kita segera akan turun guys. Ethan bangun, Ethan, ayo kita sudah mau turun, kamu malah ketiduran. Oh, sudah mau turun, emang kita sudah sampai? Iya, kita sudah mau sampai di Malaysia. Turun cepat. Wah, kamu ini tertidur dalam pesawat. Ayo turun cepat. Nah guys, sekarang kita sudah berada di Malaysia teman-teman. Wah, Ethan senang sekali kita sudah sampai di Malaysia. Wah, tadi kamu ribut sekali di pesawat Ethan. Wah, sudah ribut, kamu ketiduran juga, hampir lupa turun. Wah, parah sekali kamu. Wah, kali ini teman-teman kita sudah sampai. Wah, dan juga di sini berkabut teman-teman. Wah, cuacanya sedang dingin berarti teman-teman. Wah, berkabut gelap sekali guys. Wah teman-teman, kalau gitu kita segera bakalan naik taksi kalau begitu, supaya kita sampai di rumah. Wah, suasananya benar-benar berasa di Malaysia teman-teman. Wah, kamu mendengar ada azan yang terdengar. Wah, Ethan sudah tidak sabar. Ayo kita pulang, kita naik taksi saja, soalnya tidak ada yang menjemput kita. Wow, Ethan sudah tidak sabar bertemu dengan cikgu dan juga opa. Oke, kalau gitu kita segera pergi dulu, kita naik taksi. Oke teman-teman, jadi video Upin pergi ke Malaysia bersama Ethan sampai sini dulu ya. Wah, taksi kita
sudah mau sampai itu. Jadi Upin bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok, oke? Sampai jumpa teman-teman. Dadah.